Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pagi kali ini saya rencana mau pergi di perangkap ikan lagi guys. Tapi dalam perjalanan ini saya lihat ada satu ekor ikan. Nih, pas lagi mendayung tadi ada ikan yang mengamuk di permukaan air. Ternyata ini dia guys. Tuh. Ikan tidak tahu ini kena apa ini. Dia mengamuk di permukaan air, entah apa yang kena dia ini. Ikan hias. Ikan bendera, ikan kupu-kupu nih kalau bahasa Inggrisnya butterfly fish. Oke. Tapi dia masih bernyawa. Kita biarkan saja, mudah-mudahan dia sehat ini. Oke, teman-teman. Jadi saya mau lanjut ke perangkap ikan di sebelah sana. Dan langsung saja kita pergi ya. Oke, teman-teman. Saya sudah sampai di perangkap nih. Perangkap ikan. Dan saya lihat di bagian bawah sini ada beberapa ekor boronang dan juga ada penyu, guys. Langsung saja kita intip penyunya. Alhamdulillah, bersyukur karena setelah cek-cek tadi isinya di dalam, ternyata di bawah ada ekor kuning, kumpulan ekor kuning, dan di atas itu ada ikan boronang yang bercampur dengan ikan-ikan lain. Weh, mantap guys. Langsung kita eksekusi saja ikannya. Let's go. Thank you.
Mantap, bro. Teman-teman, jadi penyu yang saya lihat tadi waktu pertama kali masuk di perangkap ini sudah tidak ada, guys, sudah keluar dia. Padahal saya rencana tadi itu kalau masih ada saya mau tangkap terus saya keluarkan dari perangkap. Sepertinya dia masih ada di bagian lapangan luasnya nih, teman-teman, di sekitaran sini. Ya, proses penangkapan ikan sudah selesai dan ini dia hasil tangkapannya, guys. Langsung kita naikkan saja di atas sampan. Alhamdulillah, bersyukur. Ini ada banyak sampah-sampah plastiknya nih, guys. Tapi nanti sebentar ya, kita lihat ikannya satu persatu. Tapi ada ikan buntalnya di sini, guys. Saya mau rilis ikan buntalnya karena di rumah juga tidak ada yang makan ikan buntal. Oke. Karena sudah tidak ada lagi yang akan kita buat, jadi kita langsung pulang saja nih, guys. Mendayung pulang. Hari ini tuh cuma satu perangkap ikan yang saya datang menangkap ikan di dalamnya. Dan akhirnya sampai juga di tempat berlabuhnya sampan, guys. Oke, sekarang kita review ikannya ya. Nah, ini dia ikannya, guys. Hasil tangkapan hari ini. Wah, mantap ya. Dapat boronang nih, guys. Boronang, boronang. Mantap boronang ini. Besar. Hampir saja. Tuh. Kita pisahkan dulu boronangnya. Ini. Nah, ini ikan buntal, guys. Kita lepas saja. Kita rilis dia nih, guys, ikan buntal. Karena ini di rumah tidak ada yang makan seperti ini. Oke, ikan buntal. Selamat tinggal ya. Sampai jumpa di momen-momen berikutnya. Semoga sehat selalu. Salam sama keluarga. Oke. Ini dia. Ikan boronang. Ini ikan sarisi kalau di kampungku namanya, guys. Ini sotong. Lumayan besar juga nih sotongnya, guys. Mantap lah. Kalau ini di kampung disebut ekor kuning nih, guys. Tapi di sebagian tempat juga dibilang ikan lolos. Entah kenapa dibilang lolos. Loloku dan lolomu bersatu menjadi lolosi. Lumayan nih, guys, dapat lolos banyak, ekor kuning banyak. Dan cuminya hanya satu ekor. Oke, langsung masukkan ke dalam keranjang, guys. Kita amankan dalam ke
ke ranjang dan kita bergegas untuk pulang. Hari ini cuman satu sirus saja yang bisa saya datangi nih guys, karena ada kegiatan. Jadi satu serum yang satunya tuh, perangkap yang satunya nanti di hari berikutnya lagi baru pergi menangkap ikan di dalamnya. Ya lumayan lah hasil satu serum bisa dapat banyak seperti ini. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita pulang amankan ikan hasil tangkapan hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya, dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. See you the next video.